Salam Indonesia, salam sejahtera buat teman-teman di seluruh Indonesia. Pada pertemuan kali ini, admin akan memberikan informasi terbaru, informasi yang sangat menyenangkan untuk teman-teman yang ingin menjadi ASN PPPK maupun PNS. Bahwasanya untuk tenaga kesehatan dan tenaga teknis jadi prioritas dalam seleksi PPPK 2024. Nah, ini adalah informasi terbaru ya buat teman-teman dari tenaga kesehatan yang ingin menjadi ASN, baik itu CPNS maupun PPPK. Bahwasanya formasi yang disediakan oleh Kemenpan RB 100% di ACC. Dan ada hal yang sangat menyenangkan nih, besaran gaji yang bakal diterima oleh tenaga nakes ketika menjadi ASN sungguh luar biasa. Penasaran dengan informasi ini? Simak terus di video berikut. Buat teman-teman yang belum subscribe, silakan ya untuk klik dulu tombol subscribe-nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita. Dan sekarang lanjut saja ke informasi berikutnya. Dikutip dari klikpendidikan.id, bidan perawat merapat ke Menkes, buka 14.593 formasi PPPK tenaga kesehatan 2024. Cek gajinya untuk lulusan D3 dan D4. Ini formasi untuk PPPK ada 14.593 ya. Sementara untuk CPNS-nya kurang lebih ada 8.000-an formasi. Klik pendidikan. Kemenkes atau Kementerian Kesehatan resmi menetapkan 14.593 formasi PPPK nakes pada pengadaan CASN 2024. Sebanyak 14.593 formasi PPPK nakes untuk pengadaan CASN 2024 telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Sementara untuk formasi CPNS tenaga kesehatan tahun 2024, alokasi yang ditetapkan yakni sebanyak 8.607 formasi. Nah, buat teman-teman yang ingin mengikuti seleksi CPNS dari nakes, ini formasinya lumayan banyak ya, 8.607. Sementara untuk PPPK ya, tadi di atas disebutkan ada sekitar 14.593 formasi. Dan berikut ini adalah besaran gaji yang bakal diterima oleh ASN baik PPPK maupun CPNS dari tenaga kesehatan. Silakan untuk disimak ya. Terkait besaran gaji bagi PPPK tenaga kesehatan untuk lulusan Diploma 3 dan Diploma 4 Kebidanan serta Keperawatan, ini termuat pada portal SSCASN BKN. D3 Kebidanan atau Bidan Terampil, ini rentang penghasilan yang bakal diterima Rp2.800.000 hingga Rp9.400.000. Selanjutnya D4 Kebidanan atau Ahli Pertama, ini penghasilannya adalah Rp3.200.000 hingga Rp10.800.000. Untuk D3 Keperawatan atau Perawat Terampil, ini gajinya yang bakal diterima minimal Rp2.800.000 hingga Rp9.300.000. Kemudian D4 Keperawatan atau Bidan Ahli Pertama, gajinya yang bakal diterima Rp3.300.000 hingga Rp12.400.000. Rentang penghasilan bagi PPPK nakes, bidan dan perawat tersebut merupakan data formasi pengadaan CASN 2023 Kemenkes yang termuat dalam portal SSCASN BKN. Jadi nanti teman-teman, ini kalau ada kenaikan 8% maka naik lagi gaji pokoknya ya. Ini adalah baru gaji pokok, belum tunjangan lain ya, tunjangan anak, tunjangan suami istri dan tunjangan jabatan lainnya.
Terima kasih, itulah informasi hari ini ya. Semoga buat teman-teman yang ingin menjadi ASN dari tenaga kesehatan, silahkan persiapkan diri dari sekarang ya, bahwa CASN 2024 ini bakal dibuka Juli atau Agustus 2024. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum.